그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan rutinitas aku. Nah, di sini aku buka dulu kran untuk ngisi air di mesin cuci ya teman-teman. Jadi sambil aku ngisi air di sini, aku sambil nyuci piring sisa semalam. Oh iya, aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga video yang aku upload ini bisa bermanfaat dan setidaknya bisa menghibur teman-teman dalam beraktivitas. Dan juga aku tetap bersyukur hari ini masih bisa sapa teman-teman dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi alhamdulillah masih diberikan kesehatan, jadi bisa tetap semangat beraktivitas. Nah, kalau teman-teman gimana nih, udah selesai beraktivitas kah? Atau saat nonton video aku, teman-teman lagi sedang juga beraktivitas seperti aku, jadi aku temani. Atau saat nonton video aku, teman-teman udah selesai masak, udah selesai cuci atau sebagainya, jadi tinggal duduk santai nonton HP gitu. Nah, ini aku tinggalin dulu cucian piringnya karena air di mesin cuci udah penuh gitu teman-teman, jadi aku cuci dulu. Jadi nanti pas pakaian digiling aku tinggal lagi deh untuk beraktivitas lanjutin cuci piring gitu. Karena enaknya kalau punya mesin cuci seperti ini ya teman-teman, jadi bisa ditinggal beraktivitas lainnya gitu, jadi super mudah gitu. Jadi menurut aku mesin cuci ini sangatlah membantu dalam menyelesaikan aktivitas aku ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini aku masukin dulu pakaian kotor. Jadi ini udah aku pilih-pilih ya teman-teman. Jadi ini pakaian yang enggak terlalu kotor amat, jadi aku cucinya di mesin cuci. Karena kebanyakan pakaian anak-anak yang kotorannya lumayan banyak, jadi aku enggak cuci di mesin cuci, aku cuci pakai tangan aja teman-teman. Jadi aku sikat gitu biar kotorannya atau nodanya terangkat. Nah, alhamdulillah ini aku lanjut lagi untuk membilas cucian piring gitu teman-teman. Jadi seperti inilah aktivitas aku tiap hari ya teman-teman. Jadi saling berkebutan sama waktu gitu. Jadi kadang waktunya nggak cukup ya teman-teman. Ya udahlah, setidaknya aku masih bisa beraktivitas. Jadi sekurangnya aku kerjakan setelah aku datang dari luar rumah gitu teman-teman. Nah, di sini aku buang dulu ya kotoran yang ada di wastafel, jadi biar nanti nggak tersumbat airnya gitu teman-teman. Jadi di sini aku juga lap-lapin bagian wastafelnya. Oh ya, aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video aku. Jadi aku berharap teman-teman gak bosan. Aku berharap semoga teman-teman tetap nyaman dan tidak mulai bosan nonton video aku. Walaupun aktivitasnya seperti ini aja teman-teman, jadi aku mohon teman-teman tetap semangat untuk support dan dukung channel aku. Nah, alhamdulillah ini cucian udah aku keringkan ya. Di sini tinggal aku jemur gitu teman-teman. Cuma di sini aku lap-lapin dulu bagian mesin cucinya. Karena kalau ada bekas air gitu teman-teman, jadi mudah untuk jadi kerak gitu teman-teman. Jadi ini tempatnya kan tertutup gitu, jadi nggak kena sinar matahari gitu teman-teman. Jadi aku biasakan pas selesai nyuci aku lap-lapin, karena seperti aku bilang tadi, kalau nggak aku lap-lapin yang ada cepet jadi kerak gitu ya. Jadi aku usahakan mesin cuci ini tetap awet gitu teman-teman dan juga tetap bersih. Nah, alhamdulillah ini aku udah jemur pakaian ya, karena hari ini aku ada acara di sekolah. Jadi aku tadi nyucinya jam 3. Nah, alhamdulillah ini aku jemur setelah selesai aku sholat subuh ya teman-teman.
Jadi teman-teman jangan salfok dengan orang yang duduk di teras aku ya. Jadi itu wali dari murid aku gitu teman-teman, yang nunggu anaknya ngaji pagi gitu teman-teman. Nah lanjut ke video, di sini aku jemur pakaiannya nggak terlalu yang amat banyak ya, karena ini ronda pertama ya teman-teman. Jadi aku nggak videoin pas cuci ronda kedua. Oh ya, aku juga ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel aku dan udah memberikan masukan untuk pengembangan channel aku. Jadi teman-teman semoga tetap diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan tetap semangat dan tetap sehat. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, karena kemarin aku sempat ngupload video gitu ya, tanpa aku sadari tahu-tahu ada yang komen kalau ngupload video sesuai dengan judul dong, jangan sampai asal-asalan gitu. Tanpa sadar aku lihat YouTube Studio teman-teman, jadi loh ini kok ada komen seperti ini. Gak sengaja aku buka, ternyata videonya juga beneran ya teman-teman. Nah mohon maaf buat teman-teman yang udah nonton video aku kemarin ya, jadi bukan dari sumber kesengajaan teman-teman, karena ini murni kesalahan aku yang gak terlalu teliti gitu pas aku ngupload. Jadi sebenarnya aku udah edit teman-teman video yang aku harus upload gitu, berhubung aku teledor untuk milih pas aku ngupload, jadi aku gak sampai koreksi lagi gitu, yang ada fatal seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jadi semoga ini jadi pelajaran buat aku untuk selalu berhati-hati teman-teman. Nah alhamdulillah hari ini aku bisa beraktivitas dan bisa ngupload video lagi ya. Jadi semoga video ini bisa menghapus kesalahan aku yang kemarin. Jadi semoga teman-teman gak bosan lagi nonton video aku. Nah alhamdulillah di sini aku udah selesai jemur pakaiannya. Jadi aku beralih ke bagian rumah. Nah di sini aku temani dulu Wilda yang pas ini baru bangun tidur ya teman-teman. Jadi moodnya belum membaik gitu teman-teman. Jadi aku harus iming-imingin gitu biar nanti pas aku aktivitas nggak terganggu dengan Wilda. Tapi untungnya anak ini nggak rewel ya teman-teman. Jadi kalau bangun tidur nggak nangis gitu, cuma minta gendong, atau kalau udah moodnya enakan udah dibantu sama abangnya gitu, jadi nggak sampai gendong sama aku gitu teman-teman. Nah di sini posisi Wilda udah berada di musola gitu ya, ikut kakaknya ngaji. Jadi aku lanjutin beraktivitas. Jadi ini aktivitasnya di kamar depan ya teman-teman. Nah seperti inilah ya kalau ibu rumah tangga dengan anak tiga yang ada super sibuk dan super padat aktivitasnya. Jadi ini aku harus ekstra sabar dan juga ekstra sehat gitu teman-teman. Jadi aku tetap selalu sehat, karena kalau aku sakit gitu ya, yang ada nanti rumah mulai berantakan dan juga anakku udah nggak yang ada ngurus lagi. Jadi yang ada pekerjaan akan tertunda semua ya teman-teman. Tapi syukurnya alhamdulillah hari ini aku masih sehat-sehat aja teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga selalu sehat, tetap semangat beraktivitas seperti aku ya. Jadi bagi teman-teman yang udah klik video aku, udah nonton video aku, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang saat ini lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah alhamdulillah bagian spray udah selesai aku rapikan gitu ya. Jadi di sini aku tinggal bersihkan di bagian storage dan juga lemari. Baru setelah ini aku langsung buka jendela di bagian depan, karena tadi aku nggak buka semua gitu ya, berhubung ada Wilda yang lagi minta gendong. Dan juga di tempat ini masih ada motor tadi ya, jadi dua-duanya masih ada di dalam rumah gitu. Jadi tadi aku minta bantuan Pak Suami untuk ngeluarin motor, jadi aku bisa lebih leluasa gitu dalam beraktivitas.
Nah, di sini aku bukain dulu semua korden ya, jadi biar nanti pas aku aktivitasnya nggak terlalu gelap gitu teman-teman. Cara ngambil video atau kecerahan videonya biar maksimal. Setidaknya masih bisa dilihat ya, karena ini memang dari kualitas HP-nya gitu teman-teman, yang nggak terlalu bagus gitu. Jadi ada sempat teman-teman ada yang komen, "Kak, kok videonya agak buram gitu ya?" Jadi mohon maaf karena ini kualitas HP-nya memang yang agak murah gitu teman-teman. Jadi doakan aja, semoga nanti kalau ada rezeki aku beli yang lebih bagus gitu teman-teman. Jadi pencahayaan kameranya lebih bagus maksudnya. Nah, alhamdulillah di sini aku tadi udah bersihkan di bagian sofa dan juga aku rapikan di bagian bantalnya dan juga di bagian vas bunganya. Jadi di sini aku tinggal nyapu. Jadi pagi hari ini aku nggak ada aktivitas masak-masak gitu, karena di sekolah nanti ada acara makan bersama dengan wali dan juga sekaligus murid ya. Jadi aku tadi pagi-pagi udah selesai beli nasi untuk kakak dan juga suami. Jadi aku nanti paling masaknya di sore hari aja teman-teman. Jadi di pagi harinya aku fokus di beberes rumah. Oh ya, aku ucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman yang baru klik atau baru nonton video aku dan baru menemukan channel aku. Jadi aku ucapin banyak terima kasih. Semoga kalian betah nonton video aku sampai nanti gitu ya. Jadi tanpa dukungan atau support teman-teman, aku enggak seperti ini ya teman-teman. Jadi dukungan teman-teman sangatlah berarti buat aku pribadi. Jika video yang aku share ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya aku lebih semangat gitu teman-teman untuk buat video gitu. Dan jika kalian juga berkenan, silakan nyalakan selalu tombol lonceng notifikasinya, supaya nanti kalau ada video terbaru aku, kalian gak ketinggalan. Nah, alhamdulillah di sini aku lanjut nyapu di bagian halaman rumah gitu ya. Jadi ini bukan halaman utama gitu teman-teman, ini halaman samping musala gitu. Jadi karena masih ada waktu gitu ya, jadi aku sekalian sapu juga biar nanti pas keliling rumah aku udah bersih gitu ya, pas keluar rumah gitu. Jadi pikiran udah tenang gitu, aktivitas sudah selesai semua. Karena seperti aku bilang tadi, kadang waktunya nggak nututin gitu ya. Jadi karena super padatnya aktivitas kita, yang ada waktunya yang kurang gitu. Jadi mau nggak mau aku harus bangunnya lebih pagi-pagi gitu ya, biar aktivitasnya nggak keteteran gitu teman-teman. Jadi biar pas nanti mau keluar rumah atau ada acara gitu ya, aktivitas di rumah udah selesai semua. Nah, alhamdulillah aktivitas aku hari ini udah selesai. Aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku mulai awal hingga selesai. Jadi aku ucapin banyak terima kasih. Jadi kalau ada kesalahan atau salah kata, jadi mohon dimaafin, karena aku juga manusia yang penuh dengan salah dan lupa. Jadi tolong dimaafin. Nah, sampai di sini dulu video aku dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.